Ya, kembali lagi bersama saya tentunya di channel Asikin Aja. Di sini saya akan coba compare antara ketiga speaker ini di outdoor ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi sedikit referensi buat teman-teman akan memilih speaker yang seperti apa ya. Ini adalah di sebelah kiri saya ada Divom Foombox Power, dan di tengah ada Transmat Force, Transmat T6 Plus, dan di sebelah kanan saya ada DOS apa ini saya lupa. DOS yang Pro Plus ini ya, DOS Soundbox Pro Plus, iya betul sekali ya. Sebelumnya sudah kita coba compare juga di indoor ya, dan sekarang kita akan coba compare di outdoor ya. Mudah-mudahan bisa terdengar jelas ya, karena di sini suara anginnya juga cukup keras. Saya akan coba compare dulu antara ini ya, Transmat. Waduh, anginnya kencang, jadi plastik juga terbuang. Nah ini yang Transmat saya akan tidurkan saja ya, berserta dosnya, karena ini tidak bisa berdiri, permukaannya tidak rata karena ini di bangku bambu. Untuk yang Transmat saya akan nyalakan mode deep bass ya, lampu putih. Ini juga saya akan nyalakan extra bassnya untuk yang DOS. Sudah menyala juga. Oke, keduanya sudah terkoneksi dengan HP saya, dan saya akan coba nyalakan musiknya saja. Pertama akan saya coba Transmat T6 Plus. Volume saya akan besarkan dulu. Sudah maksimal. Soundbox juga akan saya besarkan. Sudah maksimal. Anginnya sangat-sangat besar. Transmat. Ini volume sudah maksimal ya di HP juga ya. Nah, kembali lagi ke DOS. Coba lagu lainnya. Masih DOS. Transmat. Next.
biasa.